Oke, halo guys, kembali lagi bersama gue Loplace. So, di kesempatan kali ini gue mau naikin level ID Belato Spesialis gue, cuy. Saat ini ID gue baru level 15 dan mau dinaikin. Ini quest Argo Quest itu sedikit lagi selesai dan akan mendapatkan senjata. Gue akan milih rifle. Ya, lanjutkan quest aja supaya dapat XP dan dapat bahan-bahan untuk selanjutnya, cuy. Buat lo yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini, dan kalau lo mau dukung lebih lagi, lo boleh Saweria gua di deskripsi udah ada linknya, dan serta like juga ya, jangan lupa. Oke, jadi kemarin gua kan masih polosan tuh video yang kemarin. Kalau lo belum lihat video yang kemarin, lo boleh cek di kanan atas tuh udah gua sediain. Kalau lo mau cek, lo langsung klik aja, nggak usah cari-cari biar nggak ribet. Kemarin, aduh, taruh dulu guys, darahnya kok ini banget, kerendahan darahnya. Yang kemarin, gue udah restock lagi nih, tadi pagi gue restock peluru, potion-potion, sama peluru ini. Sama dapat armor juga dari quest, coy. Nah, ini dia. So, kalau lo mau buat ID baru, dapat premium service kurang lebih tuh 5 hari. Kalau gue salah, lo boleh cek website aja. Itu sudah pasti benar kalau di website. Dan nanti lo kalau buat karakter baru dapat senjata level 1 sesuai job dasar lo. Misalnya mage dapat staff level 1. Misalnya warrior dapat apa tuh? Pokoknya senjata dasar job tersebut lah ya. Cuman karena gue spesialis dapatnya ranger, cuy. Jadinya dapat panah sama pistol, cuman udah gue jual biar nggak penuhin tas dan buat isi dalan ini, cuy, biar dalannya bisa kepake lagi. Oke, sudah selesai Argol Quest 20, lalu pilih rifle. Kita ambil rifle. Nah, ini dia, ini level berapa? 12, turun ini ganti. Wih, megang rifle gede banget, boy. Keren. Sekarang waktunya ganti pelurunya, coy. Oke, sekarang gue mau ambil yang lapis, tapi di sana aja. Soalnya di sana tuh banyak Argol Quest-nya, bukan lapisnya. Kan 90 lumayan sih. Wah, suka nih gua, ada ledakan-ledakannya. Wah, anjay. Panas, Bro. Panas, guys. Dibakar sama lapis. We, jangan rame-rame dong, enggak apa-apaan lo. We, rame banget gila, woi. Bodoh anjir. Kacau. Rame banget, coy. Wah, parah sih. Gila anjir. Gua kalau lihat animasi nembak gini ingat megang relik aja. Waduh, anjir, gila, guys. Panas. Panas, guys. Elemennya aqua, nyemburin api. Aduh, aneh ya, horor anjir. Selesai dong. Selesai dong, nice, lapis selesai. Lalu gue mau ke crack main baju yang ini, yang lama kita jual aja ke pedagang di markas, coy. Yuk, balik markas yuk. Nanti ke markas, terus kita terus ke crack main. Nah, ada orang juga mau puas sama, guys. Nah, kan benar small Azuar Dian, coy. Wow, nggak terlalu parah damage-nya deh. Di standar nasional ya damage-nya. What? Miss-missan. Dar. Small Azurian sih gampang sih quest-nya. Nggak susah. Bukan, guys. Ini drop apa ini?
Oh, Lois Mika. Resource untuk jual bisa nih. Wow. Apakah ada bangsa lain? Wah. Waduh. Lesi Wan kamu ya, rusuh sekali Anda. Sisi tadi rusuh tuh, Sisi. Parah. Aduh, anduin Lothar Anda, kenapa di situ? Aw kali. Ada ACS lagi di situ guys, fix susah banget. Flank lewat sini kali ya, flanking. Ayo flank. Lolos, nice, aman. Aduh, tinggal cari semua lazuar gian aja guys. FP siap. Nah, ayo tembak, cus harus cepat sih. Daerah ini nggak aman banget guys buat level kecil bertebaran di sini tuh gak aman banget. Oke, satu lagi selesai. Kita masuk ke zona aman lagi. Cus, tembak. Cus. Lalu hon lava atau di tempat yang tadi tuh lava tuh namanya guys. Tempat yang dekat lapis tuh daerah sana lava sama gaf. Oke, fokus dulu biar aman gitu ngap. Persis kita naik. PT Force bisa tembus langsung GM coba. Oke guys, gue udah sampai di tempat lava. Ini dia monsternya lava. Ini bakal jadi quest terakhir di video ini guys. Jadi selesai quest ini, video ini akan selesai guys. Oke, langsung saja. Gav ini kan gak agresif nih, yang agresif kan lava juga enggak, langsung aja dah. Oke, quest sudah selesai. Closing ya, kayak gini aja closingnya nih. Dari bawah aja. Oke, guys, thank you banget yang sudah mau tonton sampai selesai video ini. Mungkin videonya segini dulu hari ini. Besok gua akan lanjut lagi videonya, tapi mungkin questnya ada yang kelongkap guys, karena walaupun gak gua record, gua tetap main NRF join. Buat lu yang mau join NRF-nya NRF apa, di deskripsi udah gua sediain. Dan NRF-nya lagi seru-serunya sekarang. So jangan lupa join kalau mau bertani, silahkan. Thank you.